Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya. Sekali dikatakan ya, ojo kendor. Sekali lagi, ojo kendor ya. Itu adalah afirmasi positif buat kita, bahwa kita tidak pernah kendor semangatnya. Terus berbagai macam ancaman dan teror yang saat ini terjadi. Kali ini saya akan angkat satu tema dan topik yang cukup menarik untuk kalian semua, yaitu kelakuan penagih atau DC pinjol yang makin menggila. Kita lihat ya, bagaimana makin menggilanya mereka, dan simak videonya. Semoga ini menjadi penguat mental kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, channelnya yang tepat, yang sudah hadir di kalian semua ya, di hadapan kalian, channel yang mengupas terkait masalah ancaman, teror terkini, update dari pinjaman online ya, dan para DC-nya ya, dan channel ini mudah-mudahan mengubah mental kalian yang tadinya sudah terpuruk, jatuh, mudah-mudahan kalian bangkit kembali, move on kembali, termotivasi dengan baik, terbooster mentalnya dengan baik. Dan kali ini saya akan bahas terkait masalah kelakuan penagih pinjol makin menggila. Makin menggila, kita lihat makin gilanya kayak apa. Biar ini menjadi tambahan wawasan buat kalian, menjadi informasi yang baik buat kalian semua, agar kalian terhindar dari rasa takut ya. Kita lihat, ini adalah contoh terbaik dan ini adalah video terbaik untuk kalian tonton, agar kalian makin paham dalam situasi kalian gagal bayar. Namun sebelumnya, sebelum kita menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum mendukung dan support channel ini, bantu support, bantu dukung dengan cara gratis, tidak berbayar, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya, setelah Anda subscribe ya, itu akan membuat Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap hari ada 3 kali. Mudah-mudahan ya, diberikan kesehatan saya untuk terus-menerus mengawal gagal bayar kalian semua. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mengajak kalian untuk join atau bergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan. Sudah 44.000 orang tergabung di sini dari Sabang sampai Merauke, saling curhat, saling informasi terkait masalah gagal bayar, ancaman-ancaman terkini dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Anda tergabung menjadi keluarga besarnya. Dan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini, saya sematkan juga di kolom komentar. Satu lagi informasi, yang ingin memiliki kaos, nah seperti ini penampakannya. Kaos PMP, Paguyuban Membasmi Pinjol, bisa kalian gunakan ketika ada DC datang, bisa kalian gunakan juga ketika kita silaturahmi, ketika bertemu dengan saya ya, nanti insya Allah ya, ada waktu yang cukup pas kita bisa saling silaturahmi ya. Oke kawan-kawan, untuk pemesanan kaosnya ada di sini. Ini nomor pemesanan kaos, bukan konsultasi ya. Kalau nomor konsultasi beda lagi. Nanti saya sediakan di grup Facebook ya. Oke kawan-kawan, simak videonya, jangan di-skip. Biar tidak ada informasi ataupun tayangan-tayangan yang bermanfaat yang tertinggal. Nah, ini dia ya. Saya bacakan. Shopee udah capek ditekan target sampai bikin WA 1 juta umat. Penggelapan dana dari mananya? Sesuai instruktur, bukan instruktur nih, instruksi kali ya. Pak Haji langsung hapus, jangan hiraukan. Kita lihat yuk kegilaan mereka. Dari 0895-1998-5703. Nih, ya, mukanya nih muka udah nggak asing. Sering banyak di-share ya. Jadi ini si abang ini ya, ya mukanya, wajahnya itu sudah sering ya. Mau ada Shopee itu mungkin di Kredipo, di Kredit Pintar ada semua ini. Keren. Semua pinjol ya dia pakai. Selamat siang bos. Hari ini pencarian atas nama Dahlia Alzena. Pah di rumah sesuai KTP. Perihal penggelapan dana paylater sebesar 2.712.627 selama lebih dari 5 bulan. Jika sudah bayar, kirimkan bukti bayar ke admin untuk konfirmasi saja agar tiada penagihan berulang ya. Terada atau apalah, nggak jelas ini. Ngetik aja belepotan. Kode bayar via admin ya. Ya ini kode bayarnya, suruh dikirim ya, nanti minta kode bayarnya. Yang begini ya, selalu ujungnya apa? Minta kirimkan bukti bayar, karena sejatinya mereka memang ngemis bukti bayar ke kalian. Sebenarnya mereka berharap kalian bayar. Sekarang kalimat awal saja, hari ini pencarian atas nama
siapa yang tadi disebutkan ya, ya. Karena perihal penggelapan dana, apanya yang digelapkan? Jadi mereka sudah menuduh Anda menggelapkan dana, ya sudah. Kalau mereka seperti itu pencarian mau nyari Anda, kan, karena Anda melarikan dana atau pelarian dana, ya sudah, tunggu saja. Jadi ditunggu, nggak usah dibayar, ya. Ditunggu saja. Sampai mereka nih, orang berdua lagi nyari kalian itu datang benar-benar ke rumah Anda. Padahal sebenarnya nggak pernah datang dan nggak bakal datang. Kasihan ya, dari dulu itu cara-cara menagih mereka seperti itu. Anda melarikan dana, tunggu kami, kami akan datang. Kami sedang otw ke rumah Anda. Selalu seperti itu dan tidak pernah jauh dari ancaman-ancaman kami akan datang. Kami akan ke rumah Anda. Itulah yang terjadi saat ini. Dan fakta di lapangan ya sudah seperti itu. Anda mau didatengin ya, mereka sebenarnya Anda harusnya bahagia menerima pesan seperti ini. Enak banget Pak Jamal ngomong. Bahagia, gua deg-degan. Enggak, kawan. Kalau kalian menerima pesan semacam ini, bahwa mereka akan mencari Anda, Anda dalam pencarian, Anda akan dijemput dan sebagainya, itu dipastikan tidak akan pernah terjadi. Kecuali kalau sunyi senyap. Anda ngutang, tapi tidak ada pemberitahuan apapun, tidak ada penagihan apapun, jangan-jangan. Nah, itu yang patut dicurigai, kemungkinan besar tidak tangi. Gitu. Tapi kalau sudah seperti ini, terang benderang, mereka kasih tahu Anda. Anda akan didatangi mereka, Anda akan dijemput dananya, Anda dituduh melarikan dana, Anda dalam pencarian mereka, dipastikan nggak akan datang. Sudah, itu pasti. Ya. Jadi makanya kalian, kenapa saya bilang, bahagialah. Kalian yang mendapatkan pesan seperti ini berarti mereka sebenarnya tidak akan pernah datang ke kalian, ya. Tapi sebenarnya kalau kalian didatangi pun, kenapa sih harus takut? Apa sih yang ditakutkan? Saya sudah kasih banyak pelajaran, kasih banyak ulasan, kasih banyak review di belakang sebelum video ini ya, terkait masalah Anda didatangi secara offline. Anda harus bagaimana dan bersikap apa ya? Harusnya Anda nggak ada lagi rasa takut, rasa gentar. Anda sudah cukup kuat dan Anda sudah tepat ada di channel ini. Nah, kalian yang mendapati hal serupa ya, entah itu mau dari apapun, mau dari Shopee, dari Kredipo, mendapati atau menjumpai kiriman pesan seperti ini melalui pesan WhatsApp, melalui email, atau melalui SMS, sudah. Anda nggak usah panik karena ukuran terbaik ya, Anda jangan panik. Meresponnya dengan panik, ya dipastikan kedepannya Anda akan panik, seterusnya Anda akan panik, seterusnya Anda akan diliputi rasa takut, seterusnya Anda akan diliputi rasa cemas dan khawatir atas gagal bayar yang terjadi saat ini. Banyak sudah teman-teman yang melewati fase itu. Anda sebenarnya saat ini baru permulaan gagal bayar. Saya maklumi ya, kalau Anda tuh ada rasa cemas, takut, khawatir, karena baru. Nah, kenapa saya selalu bilang tolong gabung, atau saya sarankan untuk kalian join gabung di grup Facebook itu agar kalian melihat ini loh. Saudara kita banyak di sana, 44.000 orang sudah tergabung, mereka cerita, mereka curhat, mereka didatangi, mereka diancam, semuanya akhirnya berujungnya apa? Berujungnya mereka ya biasa saja akhirnya. Tadinya memang mereka takut, mereka panik, tapi dengan situasi berjalan, dengan berjalannya dan seiring waktu yang sudah mereka lalui, akhirnya mereka menempa pelajaran dari pengalaman yang mereka rasakan. Mereka diancam, diteror, dan mereka bisa menyaksikan apa yang mereka terorkan seperti yang ini ditayangkannya tidak pernah terjadi datang. Dan ada yang bilang, sudah 2 tahun nih ngomongnya sedang OTW, ngomongnya jalan menuju rumah tapi tidak sampai-sampai, dan itulah fakta dan realitanya. Makanya kenapa saya bilang nggak usah takut, jangan takut, apa yang ditakutkan ya. Anda pinjam online, pertama pengajuan secara online, terus di approve ya, disetujui via online, dicairkan via online, ditagih pun wajib via online karena sesuai dengan peraturan POJK nomor 10 tahun 2020 dan seluruh pelunasan ya, seluruh pembayaran itu wajib melalui virtual account. Jadi kalian nggak usah takut, ini hanya via online. Mereka sengaja merusak mental Anda itu via online, tidak akan pernah terjadi. Jadi nggak usah takut, paham? Saya rasa kalian sudah kuat ya menerima berbagai macam ancaman dan teror ya. Ini hanya sebatas menguji mental kalian semua. Mental kalian apakah cukup kuat atau tidak ya. Gagal bayar sesuatu hal yang lumrah. Gagal bayar adalah sesuatu hal yang lazim, yang tidak Anda sendiri yang mengalami, tapi banyak orang, ribuan, ratusan ribu orang mengalami hal yang sama seperti Anda, mengalami hal serupa. Diteror, diancam, sama dengan Anda. Tinggal kita menerimanya bagaimana. Tinggal kita menangkap teror dan ancaman itu bagaimana. Kalau kita menangkap teror dan ancaman dengan santai, insya Allah ya, berhasil. Dan Anda menganggap semuanya itu hanya lelucon saja. Paham?
Saya ingin semuanya serentak ya. Kalian menerima apapun pesan dari para DC ini, sudah cuekin, abaikan. Seperti yang saya bilang, blokir, report. Hapus chatnya biar tidak terkontaminasi pikiran Anda ya. Sudah, itu saja. Mudah, murah, gratis. Tidak usah pakai bahasa joki gagal bayar. Tidak usah pakai gunakan jasa gagal bayar ya, mitra gagal bayar dan lain-lain ya. Ingat, hati-hati ya. Gagal bayar itu sebenarnya mudah. Cukup Anda yang melakukan, nggak usah pakai joki-jokian. Joki gagal bayar itu sebenarnya joki untuk menjerumuskan Anda minjam lagi, bukan untuk gagal bayarnya. Hati-hati ya. Oke kawan-kawan, itu saja mau saya bagikan. Mudah-mudahan membuat semangat untuk kalian semua ya. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif buat Anda dan sebagai parameter buat saya bahwa saya sudah berhasil membuat Anda paham dan mengerti. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video. Saya kasih kesimpulan buat Anda semua ya. Nah, kalian sudah melihat ya, mereka bilang akan datang ke rumah Anda, akan menjemput dana. Anda dituduh melarikan dana ya. Anda dalam pencarian mereka karena melarikan dana perusahaan mereka dan lain sebagainya. Tunggu saja. Gak usah dibayar, ditunggu saja ya. Biarin aja mereka termakan dengan kalimat yang mereka kirimkan. Akhirnya mereka terjebak. Anda tidak bayar karena Anda merasa Anda harus menunggu. Mereka kan bilang akan datang ya, kita tunggu. Logika kan? Mereka bilang akan datang, OTW ke rumah Anda, mencari Anda atas kasus melarikan dana. Ya sudah, kita tunggu ya. Sampai sejauh mana sih mereka datang? Bohong, intinya bohong ya. Hanya menggertak kalian semua untuk membuat Anda takut agar Anda bayar. Setelah Anda bayar, Anda kasihkan bukti bayarnya ke mereka, mereka gajian. Itu saja. Gak ada yang lain. Jadi apa yang membuat kalian takut? Alasan apa yang membuat kalian takut? Oke, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum saya pamit, saya ingin mendoakan teman-teman semua ya, dimanapun berada, yang saat ini mungkin sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah angkat sakit penyakit kalian. Allah pulihkan kalian agar kembali dapat beraktivitas, sembuh normal seperti sedia kala untuk menghidupi keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar, berusaha, berniaga, bekerja, semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Allah luaskan dan lapangkan rezeki kalian semua. Allah luputkan kalian dari segala macam mara bahaya dan malapetaka yang akan menimpa kalian semua. Itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Stay strong, keep strong. Robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.